Hai, Assalamualaikum. Saya Razia Muhammad Kamal. Okey, Alhamdulillah. Non-stick set, cookware set saya. Ini dia, dah sampai. Okey, design yang terbaru. Ya, design terbaru. Okey, saya sangat happy. Bukannya apa, sebab ialah di fasa PKP ni kan, selalunya dapur menjadi tempat tumpuan utama keluarga. Ya, sebab kadang-kadang kita terpaksa sebagai suri rumah, ya, terpaksa masak berulang-ulang kali. Semenjak PKP ni, ya. Kadang-kadang menu untuk breakfast pun sampai 2-3 menu nak masak, ya. Brunch pun kadang-kadang 2-3 menu. Belum lagi lunch, ya. Lunch 2-3 menu juga. Dinner lagi, ya. Kadang-kadang kita nak refresh masakan tu, terpaksa pula kita panaskan. Kadang-kadang sampai tak sempat nak tukar kuali. Tak sempat nak tukar minyak, ya, dalam periuk dan juga kuali kita tu. Ya. Dan kalau kita kalau bayangkan kalau ada satu ataupun dua saja kuali, kadang-kadang minyak tu kita terpaksa buang, tuang ke tempat lain dan kemudian kita nak kena basuh kuali tu, ya, untuk dipakai untuk kita masak seterusnya. Jadi itu mungkin suka bagi saya, ya, sebab yalah, bayangkanlah anak-anak ramai, keluarga pula semakin membesar, ya. Okey. Dan kuali periuk juga kena besar, ya, dan saya berpuas hati sebab kalau kalau anak kita minta masak, ya, seperti mi goreng ke bihun goreng ke nasi goreng ke, jadi kalau ada periuk atau kuali yang ada kuali yang besar ni, ya, jadi kita yalah, kita kadang-kadang nak masak setahun lama kan, guna dua sudip, ya, untuk kita gaul, ya. Jadi tak adalah terpelanting keluar makanan masak apa mi atau bihun kita tu, ya. Dulu kalau saya guna kuali yang berdiameter hanya 28 cm tu sangat kecil, ya, dan yalah, bila kita masak tu terpaksa kepit-kepit nak masak, ya, takut tumpah ataupun terpelanting, ya. Okey, jadi yang ni saya berpuas hati, ya. Okey, now homestyle ada kuali, ya, yang berdiameter besar, iaitu bukaannya 32 cm. Okey, ini dia yang besar sekali, ya, 32 cm, didatangkan khas dengan penutupnya sekali, ya. Okey, dan juga ada yang periuk, ya, 28 cm, yang ni pun saya suka, ya. Okey, ya, cantik di bawah permukaan bawahnya, ya. Okey, dan dalamnya juga ia, ya, berpermukaan granite, ya, granite ceramic. Okey, dan juga ini 28 cm, ya, dan juga kita ada pan yang 28 cm juga, ya. Yang ni, ya, saya suka homestyle ni sebab permukaan bawahnya rata dan boleh juga dimasak menggunakan dapur induction, ya. Jadi kalau nak tahu sama ada boleh digunakan untuk induction, ya, kita hanya apa, gunakan magnet macam ni. Okey, ya, fridge magnet ni, ya, kita lekat. Kalau boleh lekat, ya, maknanya boleh guna untuk induction, ya, dapur induction. Kalau tak boleh lekat, tak boleh guna, ya, hanya-hanya boleh guna di atas dapur biasa saja, ya. Macam ni, ya, fridge magnet ni. Okey, ya, kita lekatkan. Dia boleh lekat tu maknanya boleh guna untuk dapur induction. Senang, kan? Okey, nak test, ya. Okey, dan juga dan satu lagi yang ni, ni anak-anak saya kata ini adalah kuali telur, ya, untuk goreng telur, ya. Yang ni lebih ringan, ya, mudah kita nak apa, baling-baling. Okey, jadi ini kuali telur. Okey, dan okey, warna merah saga ni adalah my favorite color. Okey, dan juga permukaan dalamnya, ya, yeah, granite ceramic yang tahan lasak, ya, yeah, non-stick. Okay, materialnya adalah metal. Okey, dan kalau tengok penutup dia ni ada G shape, ya, yeah, sangat rapat lah kalau kita tutup, dan juga ada ruang untuk pengudaraan di sini, ya, yeah, okey. Sangat kedap, okey, dan dia tahan lasak, dia tidak bercala, tidak orang kata tidak melekat bila kita goreng, okey. Dan saya suka ke semua set ini, dan saya harap anda juga memiliki satu set seperti ini, memudahkan kita untuk memasak banyak menu di dapur dengan saiz yang lebih besar, dengan menu yang lebih banyak. Okey, okay, bye. Assalamualaikum.